Nama-nama surah Al-Fatihah. Sebenarnya, surah Al-Fatihah mempunyai banyak nama. Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan bahawa ada lebih dari 20 nama bagi surah Al-Fatihah ini. Di antara nama yang boleh kita sebutkan di sini adalah Al-Fatihah yang bermakna pembukaan, Ummul Kitab yang bermakna induk kepada kitab, Alhamdu, pujian, As-Sab'ul Mathani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang, Al-Kafiyah, pencukup, As-Syafiyah, penyembuh. Saudara fillah kasih sekalian, apakah kesesuaian penamaan surah Al-Fatihah dengan nama yang kita sebutkan tadi? Dinamakan Al-Fatihah kerana Al-Quranul Karim dibuka dengan surah ini. Dinamakan Ummul Kitab kerana surah ini mencakup seluruh maksud tujuan agama Islam. Dan tujuan daripada Al-Quran itu diturunkan. Ketiga, dinamakan Alhamdu kerana surah ini dimulai dengan bacaan Alhamdu. Dinamakan Sab'ul Mathani kerana Allah sendiri yang menamakan surah ini dalam surah Al-Hijr dan dia berfirman walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dan surah ini berjumlah 7 ayat, sedangkan maksud daripada mathani adalah kerana surah tersebut selalu diulang-ulang dalam setiap rakaat solat kita. Dinamakan Al-Kafiyah kerana surah ini sudah mencukupi bila dibaca dalam solat tanpa membaca surah yang lain. Sedangkan surah lain tidak dapat mencukupi jika tanpa dibacakan surah Al-Fatihah dalam solat kita. Maka Fatihah adalah wajib, tak boleh ditinggalkan. Yang keenam tadi, namakan dengan As-Syafiyah. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimana kamu tahu bahawa ia adalah ruqyah? Berdasarkan kisah sahabat Nabi yang membacakan surah Al-Fatihah kepada pemimpin kaum yang sakit, alhamdulillah berkat ruqyahnya itu pemimpin tersebut sembuh. Ya. Maka Rasulullah ketika ditanyakan kepadanya hal itu, bertanya balik kepada sahabat tersebut, bagaimana kamu tahu bahawa ia adalah ruqyah? Arti kata, betullah tu. Bagaimana awak boleh mengetahui secara langsung seperti itu? Nurun ala marriz zaman ta'allaqa wa adha'a lid dunya tari.